Warga desa Liliana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT berjibaku menggotong jenazah tokoh adat ke tempat pemakaman. Ketika dalam perjalanan di tengah sungai saat mengantar jenazah, banjir tiba-tiba menerjang. Belasan warga desa Liliana di Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT menerjang arus sungai Nisnoni. Mereka berjibaku menantang arus sungai dengan menggotong jenazah tokoh adat menuju tempat pemakaman. Ketika dalam perjalanan di tengah sungai saat mengantar jenazah, banjir tiba-tiba menerjang. Di lokasi ini meski tidak hujan, banjir bisa terjadi setiap saat. Belasan sungai. Karena memang kalau di Kali Liliana itu yang kurang lebih penyeberangannya kurang lebih 500 sampai 700 meter itu memang di dalam anak sungainya itu banyak. Dan tidak arah airnya itu tidak tentu ketika musim penghujan. Sebelumnya mobil yang hendak membawa jenazah tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang arus deras banjir. Sehingga warga terpaksa melintasi anak sungai lainnya dengan jarak tempuh 7 km agar bisa mencapai tempat pemakaman keluarga di desa Liliana. Dari Timor Tengah Selatan, NTT, Sefnat Besi, melaporkan.